Cara menampilkan isi flash disk di Smart TV Android. Klik pada remote control bagian input. Kemudian contoh saja ini, klik pada AV in, biasanya di sini tersimpan isi flash disk. Nah, ketika tidak ada isinya atau belum terbaca, berarti kemungkinan televisi kita belum terinstal aplikasi. Kemudian pada remote control, klik pada menu home. Klik pada bagian notifikasi. Dan di situ ada tulisan drive USB SanDisk. Contoh saja, enter. Kemudian klik buka. Di situ sudah terlihat total penyimpanan bersama, kemudian USB-nya 32 GB, tapi ketika klik enter muncul pilihan hapus, format, kemudian serba neka dan tersedia. Jangan sekali-kali diklik karena ketika contoh tersedia ini diklik juga isinya tidak bisa terbaca. Nah, caranya kita back saja dulu. Back lagi. Nah, kemudian pastikan sudah login di akun Google, kemudian pada aplikasi kita cari di Google Play. Nah, kemudian kita bisa geser di bagian atas untuk search. Telusuri, kemudian coba kita pakai aplikasi Explore. Explore. Kemudian nanti di sini ada banyak pilihannya. Saya coba pakai Explore. Kemudian klik install. Setelah proses instalasi selesai, klik buka. Klik izinkan. Dan itu sudah terbaca USB disk pada menu di sebelah kanan, USB drive storage. Nah, ini ada sudah terbaca folder-foldernya, kita tinggal nyari, misalnya mau mutar film. Misalnya ini film American Sicario, klik. Nah, nanti otomatis terbuka sendiri. Tinggal kita keraskan. Kalau sudah selesai, kita bisa klik terus pause, kemudian back, atau kita stop juga bisa. Ini juga bisa menampilkan folder-folder yang lain. Saya salah input folder ini, flash disk maksudnya. Oke, demikian untuk menampilkan isi flash disk di Android Smart TV yang tidak terbaca. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.